Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK proaktif untuk memastikan harga barangan keperluan pada musim perayaan ini berada dalam keadaan terkawal. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Salahuddin Ayub berkata, Kabinet sudah memutuskan dua kementerian itu supaya mencari penyelesaian dalam memastikan semua rakyat dapat membeli barangan keperluan menjelang Aidilfitri. Beliau ditemui dalam sidang media pada Majlis Agihan Bubur Lambuk kepada penjaja, peniaga dan pengunjung Bazar Ramadan Taman Dahlia pada Jumaat. Salahuddin yang juga ahli parlimen pula turut memberi jaminan sehingga kini bekalan keperluan mencukupi sepanjang perayaan termasuk sebelum dan ketika Aidilfitri nanti.